Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku ya. Aku ucapin terima kasih yang udah mengklik video aku. Semoga video aku ini bisa memberi inspirasi buat teman-teman juga bunda-bunda di rumah. Oke, untuk kegiatan aku kali ini, yang pertama aku mau ngerebus ayam ya bun ya. Jadi ini ayam yang kemarin aku beli satu ekor itu. Enggak satu ekor sih sebenarnya, aku cuma belinya paha-pahanya aja. Terus ini kan emang belum aku masak ya kemarin ya, ini sekarang aku mau rebus aja. Jadi aku mau bikin ayam goreng. Untuk bumbunya aku cuma pakai bumbu Indofood aja yang bumbu ayam goreng ya bun ya. Ini aku rebusnya cuma 6 potong gitu ayamnya. Oke, ini untuk rebusan ayamnya udah mateng. Lanjut, di sini aku lagi ngebersihin perbumbuan ya bun. Ini kayak cabe, ini aku lagi bersihin. Ini aku memang belum belanja ya bun untuk food prep, jadi masih stok-stok yang ada di rumah aja. Terus aku juga masih belanjanya kayak nyicil gitu bun. Itu kayak pakcoy itu udah aku bersihin ya bun, udah aku potong-potong, tapi lagi aku rendam dulu karena kayaknya kotor gitu bun pakcoynya itu. Lanjut, di sini aku lagi kupasin bawang merah sama bawang putih. Jadi ini aku mau bikin tumis pakcoy sama aku mau bikin sambal ya bun ya. Lanjut, di sini aku lagi nyuci sayurannya ya bun. Oh ya, gimana nih teman-teman bunda-bunda di rumah kabarnya hari ini? Semoga sehat ya, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Gimana nih hari ini, udah pada masak belum? Ayo masak yuk, aku temenin. Oke, udah selesai aku cuci sayurannya sama cuci bumbu-bumbunya ya bun ya. Lanjut, di sini aku lagi mau manasin minyak, jadi aku mau goreng ayam. Untuk menu hari ini aku cuma simpel aja ya bun, aku cuma bikin tumis pakcoy sama goreng ayam sambal, udah gitu aja. Lanjut, di tungku sebelahnya aku lagi numis kayak bawang merah, bawang putih sama cabe. Jadi ini untuk tumis pakcoynya. Udah gitu aku masukin sayurannya ya bun ya. Oke, itu untuk goreng ayamnya udah mateng. Lanjut, aku angkat aja. Untuk perbumbuannya aku cuma masukin garam sama penyedap rasa aja ya bun ya untuk tumis pakcoynya. Lanjut, di sini aku lagi goreng cabe sama tomat sama bawang merah ya bun, bawang putih ini untuk sambal. Oke, untuk cabenya sama tomatnya udah mateng, lanjut aku angkat aja. Jadi aku kenapa ya bun kalau bikin sambal tuh nggak pernah aku record, karena aku nggak punya ulekan ya bun. Jadi sambalnya itu aku blend aja, karena aku nggak punya ulekan. Aku punya ulekan kayu sih bun, tapi kecil banget. Kayaknya kurang enak aja gitu, kurang mantep kalau buat sambal ya. Kalau
ulekan yang batu gitu kan mantep ya bun ya, tapi aku nggak punya. Oke, untuk tumis pakcoynya udah mateng, lanjut aku angkat aja, aku tuang ke wadahnya. Lanjut di sini aku lagi nyuci-nyuci perabotan yang bekas aku masak ya bun ya. Jadi kayak gini nih, kalau habis masak ya pastinya harus dicuci-cuci ya bun ya. Aku itu bun, kalau nyuci piring tuh airnya aku lebih seneng yang airnya ngalir gini ya bun. Jadinya kayaknya kotoran-kotorannya itu kayak minyak-minyaknya gitu, dia ikut ke bawah air ya bun. Aku lebih senengnya kayak gini, sambil nyuci itu airnya sambil ngalir gitu bun. Ada yang sama nggak sama aku nih? Oke, ini aku untuk nyuci perabotnya udah selesai. Oh ya, ada satu lagi nih wajan yang bekas aku tadi untuk tumis pakcoynya. Lanjut di sini seperti biasa ya bun, aku cuci-cuci zincnya gitu, jadi biar dia bersih, kinclong. Oh ya, aku ucapin terima kasih ya yang udah mampir ke channel aku, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen. Pokoknya aku ucapin terima kasih ya atas dukungan kalian. Tanpa dukungan kalian, aku juga channel aku juga nggak mungkin bisa berkembang ya. Pokoknya aku ucapin terima kasih deh untuk kalian semua. Oke, lanjut di sini aku lagi mau cuciin botol. Jadi ini tuh botol bekas limbahan dari toko aku ya bun ya. Sebenarnya sih ini udah lama ya aku bawa pulang dari sebelum bulan puasa gitu. Tapi akunya belum sempet, bukannya belum sempet sih, kayaknya belum niat aja gitu. Nah ini baru aku niatin deh buat nyuci-nyuci botolnya. Jadi ini tuh aku untuk nge-refill kayak sabun cuci cair, terus sabun cuci piring, pewangi, sama pembersih lantai ya bun ya. Jadi daripada beli kan mendingan manfaatkan aja apa yang ada ya bun. Jadi ini botolnya sih bagus, tebel banget, ini bagus banget ya pokoknya. Terus bentuknya juga bagus. Jadi aku punya inisiatif buat wadah aja deh, daripada dibuang kan, sayang ya kalau yang besar kayak gini. Kalau untuk yang kecil-kecil sih kebanyakan dibuangin ya bun ya. Oke, udah selesai aku cuci-cuci botolnya. Di sini aku elap-elap seperti biasa ya bun. Aku tuh kalau habis nyuci-nyuci tuh aku nggak betah ya kalau nggak ngelap-ngelap gitu. Oke, untuk botolnya udah kering. Tapi ini posisinya malam ya bun, setelah aku pulang dari toko. Terus ini aku tempel pakai kertas. Jadi ini tuh kertas apa ya? Dulu aku udah 2 tahun yang lalu deh kalau nggak salah aku tuh beli di Lazada. Jadi untuk nulis-nulis nama-nama dulu sih untuk perbumbuan ya bun ya. Ini aku tulis sesuai dengan apa yang aku mau refill ya bun ya. Untuk yang pertama aku nge-refill sabun cuci cair. Ini nggak aku penuhin ya bun, aku sebenarnya bikinnya 2 botol ya, karena aku kan beli yang ukuran 1,6 gitu. Tapi karena kemarin udah aku pakai untuk beberapa kali nyuci, jadi tinggal segini. Oke, lanjut ini untuk sabun cuci piringnya. Ternyata sabun cuci piringnya masih banyak ya bun, padahal udah aku tuang juga ke wadah yang satunya tuh, yang bekas shampoo itu. Itu masih ada juga di plastiknya, jadi aku simpen aja. Lanjut di sini aku nuang untuk pembersih lantainya.
Ini karena ukuran yang 1000 mili kalau nggak salah ya, jadi untuk ukuran yang 800 mili itu jadi kurang penuh ya Bun ya, jadi masih sisa banyak gitu kosongnya. Lanjut di sini aku nuang untuk pewangi pakaiannya. Oke, udah selesai. Ih, jadi cantik ya. Oke, jadi kayak gini penampakannya Bun. Jadi kita harus memanfaatkan apa yang ada ya Bun, jangan disia-siakan kalau selagi itu masih bisa dimanfaatkan. Oke, aku ucapin terima kasih yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga video aku ini bisa menginspirasi. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.